belakang rumahnya itu ditemukan sebuah arca kepala kala. Nah, arca ini sebenarnya sudah lama di sini, dan itu ya karena mungkin ya ketidaktahuan, akhirnya ya terus ditimbun. Dan saya menanyakan salah satu dari anak pemilik rumah ini bahwasanya sejak beliau masih kecil ini sudah ada, dan ini menjadi tempat bermainnya dulu. Jadi ini sebenarnya dari dulu sudah kelihatan, cuma ini ada ya tanah-tanah yang untuk menimbun, nggak tahu itu tanahnya maksudnya buat apa. Nah, dan di sekitar sini itu banyak sekali ditemukan ini seperti bongkahan batu ini ya, sama ini jenisnya sama dengan ini arca ini. Dan di belakang dari tembok sebelah ini juga banyak sekali ditemukan ya sejenis ini, tapi lumayan besar, kira-kira ya segini. Itu banyak sekali ditemukan di sana, dan di area sini juga masih banyak batu bata seperti ini. Nah, entah ini dulunya candi atau ya gimana, kita tidak tahu. Dan di sebelah sana kira-kira perkiraan sekitar 500 meter sampai 1 kilo di pinggir sungai itu banyak didapatkan batu bata ya sebuah candi lah. Nah, itu banyak sekali saat pengerukan membuat fondasi dari tower itu. Nah, dan di sana itu ada makam umum, cuma ada beberapa makam kuno. Itu namanya makam Pekalongan, itu di selatan dari sungai itu. Ya, jaraknya dari sana ke sana itu perkiraan ya 1 kilo 2 kiloan. Nanti coba kita ke sana setelah ini. Dan kemarin saya sempat ke sana itu banyak batu bata yang ukurannya ya lumayan besar. 40 kali 20 dan ketebalan mencapai 10 cm. Nah, untuk kali ini ya ini bisa kalian lihat bahwasannya ini sangat besar. Dari sini panjangnya sekitar 1,4 meter dan kesininya 1,1 cm. Mbak, kali ini saya mau menanyakan tentang arca yang ada di belakang pekarang rumah Mbak ya. Ini sebenarnya sudah berapa lama arca ini? Kalau berapa lamanya enggak tahu Mas. Sudah lama, sejak saya lahir sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Ya. Maksudnya dari jenis-jenis sudah mengetahui? Oh, sudah mengetahui. Sering banyak yang datang ke sini, bahkan ada orang luar negeri juga yang ke sini. Turis-turis juga ya. Dan katanya ini sempat ditawar oleh seseorang. Ya, ditawar oleh seseorang, tapi enggak jadi. Ya. Mungkin memang dia pengennya di sini. Mungkin, iya. Dan menurut informasi kan di sebelah-sebelahnya itu banyak ditemukan ketan. Dulu waktu saya masih kecil-kecil itu banyak, potongan-potongan kecil-kecil itu banyak. Di sekitar sini? Sekitar sini. Jadi arca ini sebenarnya sudah dari mbaknya kecil ya? Mungkin dari sebelumnya. Sebelumnya gitu. Ini kan tanah beli baru gitu, bapak saya beli baru, memang udah ada kayak gini. Tapi dari tanah ini ketimbun, Mbak. Sengaja ditimbun ya? Dulu enggak, dulu timbul. Timbul. Timbul besar gitu karena enggak terus, akhirnya banyak yang buang tanah-tanah ke sini, akhirnya ketimbun. Dan gini, Mbak, ini kok maksudnya digali lagi untuk apa ini? Kemarin itu ada orang yang datang ke sini katanya mau lihat gitu. Mau melihat ya. Gitu. Terus akhirnya sama kakak saya, sama saudara-saudara saya gali untuk melihat. Iya. Ya udah, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak. Ya, sama-sama. Jadi gini, guys. Ini ya mengambil kesimpulan dari Mbak Sunarmi, anak dari pemilik pekarangan ini, bahwasanya arca ini memang dulunya sudah ada. Dan ini bukan temuan baru, tapi temuan ulang. Karena dulunya itu arca ini dari sana. Nah, sebelumnya ini kan bukan pekarangan dari Mbak Sunarmi tadi, dan itu Mbak Sunarmi beli tanah di sini dan ini dipindah ke sini. Jadi ini peralihan. Sebenarnya ini sudah ditemukan sejak ya masih kecil. Gitu. Malah sebelumnya ini sudah ada, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah, dan ini digali lagi untuk dikaji ulang penelitiannya. Kalau menurut saya ya di sini memang banyak penemuan, karena di situ masih ada bongkahan-bongkahan, dan ya kemungkinan besar di sini adalah candi.
candi yang besar karena ya kita mengarah ke prasasti Mula Malurung dan Nagara Kartagama, bahwasanya di situ tertulis kalau nggak salah seorang raja bernama Batara Prameswara itu didermakan di daerah Kalang Barat. Nah, di sini itu termasuk daerah Kalang Barat. Nah, apakah kemungkinan candi itu adalah ya bagian dari ini kita tidak tahu, karena di sebelah situ, sebelah selatan sungai itu terdapat ya beberapa batu bata yang lumayan besar, dan di sebelahnya lagi di dalam sekolahan itu terdapat lumpang. Nah, kemungkinan itu memang di sini ada candi yang besar. Dan saya sempat ya tahu cerita dari seseorang penggali sumur bahwasanya di utaranya sini dia pernah menggali sumur dan menemukannya itu seperti patung. Nah, dan belajar lagi ke prasasti Mula Malurung tadi bahwasanya pendarmaan di candi ini Batara Prameswara itu digambarkan sebagai Dewa Wisnu. Apakah patung itu Dewa Wisnu kita tidak tahu, karena ya setelah mendapatkan itu diuruk kembali karena ya orang awam tidak tahu, ya kemungkinan takut atau apa. Dan ini digali lagi untuk dikaji ulang. Sebenarnya penemuan ini sudah lama, sudah sejak ya sebelumnya, sebelum almarhum bapak dari Mbak Sunarmi itu, di situ banyak pecahan, nanti kita ke sana. Oke, okay, kali ini ada temuan baru lagi di sebelah baratnya dari temuan kepala kala itu, tempatnya di belakang rumah bapak sinten nama ini. Nggih, Suprapti. Bapak Suprapti. Ini kita belum mengetahui ini berbentuk apa. Coba kita gali sedikit untuk melihat. Nah, sebelah dari Ibu Narmi terdapat arca yang ya berbentuk kepala kala. Nah, dan di sini ada sebuah batu yang tadi ya ditelusuri kemungkinan adalah matanya, karena di rumah Ibu Narmi tadi kan nggak ada matanya. Nah, diperkirakan itu adalah salah satu matanya. Ternyata setelah saya gali, saya lihat ternyata bukan. Ini temuan baru lagi. Kalau diperhatikan dari sebelah sini, nah di sini itu atasnya, itu atas, ini mata, itu mata, dan ini hidung. Nah, dan di situ itu masih kemungkinan ada. Ini tadi kan cuma kelihatan ini saja, ini cuma kelihatan ini saja sama ini. Nah, setelah saya gali sedikit itu kelihatan mata, itu seperti mata itu ya, entah itu begini atau begini, saya juga kurang tahu. Bisa kalian lihat bahwasanya di penemuan yang kepala kala di rumah Gunarmi itu kan di situ jaraknya kurang lebih ya sekitar 10-15 meter, tapi awal mula batu ini sebenarnya itu di depan. Dan terus karena ya banyak orang yang menaruh sesaji, banyak menaruh dupa, itu akhirnya ditaruh ke sini oleh Bapak Suprapti tadi. Nah, dipindah ke belakang. Nah, dan itu kan beliau tidak tahu ini bahwasanya batu apa, beliau tidak mengetahui, akhirnya ya terurut, tapi tinggal. Thank you.